بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Saya Azizul Basri, pengasas Isnad Tadawi. Kita sambung pengajian kita tentang ayat-ayat utama ruqyah dengan mengkaji surah Al-Baqarah ayat 1 hingga 5. Ayat 1 iaitu Alif Lam Mim adalah ayat yang dipanggil ayat muqatta'ah, yang kita tidak tahu maksudnya. Sekali lagi, ianya bergantung kepada niat kita. Jadi di situ kita niatkan semoga Allah memberi kesembuhan kepada diri kita, kepada pesakit kita. Kita juga boleh memohon kepada Allah untuk mengeluarkan gangguan jin daripada diri kita atau pesakit kita. Biasanya saya akan mengulangi ayat alladzina yu'minuna bil ghaib sebanyak 3 kali. Kerana hari yang pertama saya niatkan supaya ya Allah, rukyahku ini biarlah terkesan kat atas jin yang mengganggu yang berada dalam tubuh pesakit ini. Second round saya baca, ya Allah, biarlah rukyah aku ini terkesan kat atas jin yang mengganggu yang berada di luar tubuh pesakit ini, yang berdamping dengan dia tapi tak masuk dalam tubuhnya. Dan yang ketiga saya baca, ya Allah, biarlah rukyah aku ini terkesan kat atas jin-jin yang menyorok pada harta bendanya, seperti dalam beg dia, dalam cincinnya, di rumahnya. Jadi itu sahaja untuk Alif Lam Mim. Selebihnya saya mohon tuan-tuan baca terjemahan ayat ini untuk lebih memahami. Tetapi kita fokuskan kepada dua bahagian itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dhalikal kitabu la rayba fih, hudan lil muttaqin, alladhina yu'minuna bil ghaib وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ